Itu. Kursinya tuh, di kursi. Serius, di koper Nana? Itu. Tutupin dulu, nanti dia kabur. Cepat. Ambil sapu, ambil apa cepat. Justin, Joey, comment, like, share, and subscribe. Thank you guys. Hai hai, welcome back to our channel, Javier Justin Channel. Dan saat ini kenapa kita gelap-gelapan? Karena kita lagi ada di mobil, lebih tepatnya di bandara. Di Bandara Soekarno-Hatta. Asik, kita mau pergi kemana? Kita mau ngejemput Nana atau my mom. Kalau mamanya Tiffany kan Popo, P-O-P-O. Kalau mamanya aku Nana, N-A-N-A. Oke, okay? Nana lagi datang dari Medan sama Sudong. Oke, okay, dan kita saat ini mau jemput. Dan kita sudah sampai nih di bandara. Udah lama banget gak ke bandara sayangnya? Kangen ya? Kangen banget. Kangennya tuh kalau bayangan aku sekarang kita turun, ambil koper. Terus kita masuk, terus kita check-in. Check-in kemana? Hawaii? Asik. Atau ke Bali, kangen ya, ke liburan banget. Santorini. Siapa yang udah kangen liburan? Komen di bawah ya. Mana tahu kita bisa giveaway tiket liburan one day. Yes. Bener nggak? Amin. Karena kan memang salah satu tujuan dari YouTube channel ini adalah untuk menjadi berkat. Jadi kita sudah diberkati dan kita rindu untuk memberkati. Oke? Okay? Jadi sekarang it's gonna be fun sih karena udah setahun lebih nggak ketemu mama. Iya, lebih loh, udah lama banget sayang. Apalagi cucu juga udah lama banget nggak ketemu Nana kan. Cucu, Nana pergi, cucu 2, Nana balik, cucu 3. Yes, ada cucu dari Jasfit yang lahir, namanya Denden, my other son. Jaden juga lahir dan belum pernah ketemu Nana seumur hidupnya. Iya. Udah setahunan, jadi seru banget nih. Kali ini akan ketemu my mom, dan my mom adalah Medanese Toto, jadi you guys gonna love her. Dan seperti biasa, ketika Nana datang, Tiffany udah deg-degan dulu. Aduh, enggak, aku gak deg-degan. Ini, jadi satu rumah aku bersih semuanya. Aku maksudnya siap-siap mendengar bahasa Hokkien lebih lagi di dalam rumah. Dan ada gak sih yang gitu kalau misalnya mertuanya datang, tiba-tiba, aku harus gimana? Aku harus masuk apa? Aku besok apa? Tiba-tiba rajin banget, tiba-tiba jadi istri idaman banget. Okay, stop right there. Tiba-tiba rajin. Emang sebelumnya aku nggak rajin? Tapi tadi rajin banget gara-gara Nana mau kesini. Iya, aku bersihin kamar Nana dan lain-lain. Okay. Supaya Nana happy. Supaya Nana happy ya, supaya nggak dimarahin juga. Karena all kita right. Tunggu Nana ya. Yes. Nanti kalian lihat Nana itu mirip siapa? Mirip Justin atau mirip aku? Kalau Popo kan lebih mirip Justin. Daripada mirip aku. Yeah. Kita lihat ya, seberapa mirip Mom sama Oke, dan kita mau kuliner di mana nanti ya? Pastinya kalau orang Medan, kalau mami datang, nggak mungkin nggak makan. Yep. Jadi kalau kadang kita mau makan gitu ya kayak, mas sayang, nggak usah deh, agak mahal. Jawaban kita apa? Kita tunggu Nana aja. Tunggu mami pas datang, gitu. Sekarang mami datang, kita bebas makan sepuasnya pastinya. Itu udah dasar pamen. Kita udah mau makan. Tereng. Tapi kalau disuruh minggir kita harus minggir. Nah, emang harus minggir, emang kita salah kok kita ngetem di sini emangnya ini ojek online. Oke, okay. Sip. Ya udah geng, nanti kita balik lagi ya. Alright, okay. Bye bye, see you. Oke, okay, kalau mau makan apa bahasa Hokkiennya? Cia. Iya sih. Jadi kita lagi tebak-tebakan nih biar Tiffany tetap menguasai bahasa Hokkien, bahasa Kalbuku, oke? Okay? Oke. Okay. Kalau mau minum apa? Lim. Oke. Okay. Kalau mau apa? Ai. Kalau foto? Hipsyo ing. Kalau lapar? Eu. Eu. Eh, lagi, come on. Au. Eau. Eau. Oke. Tipis dong, tipis-tipis. Okay. Boleh lah. Kalau haus, ayo. Kamu nggak tahu ini. Wah. Oh, kan. Wah, ailim. Ih, enggak. Ya, beda-beda tipis. Aku mau minum, tapi kalau haus. Oke. Suwei. Suwei, cantik. Oke. Next. Kalau nggak mau? Wah, bo suka. Kalau nggak mau, apa? Mai. Mai, ya.
Terus? Oke, kalau capek? Cuan. Iya. Yeah. Kalau enak? Hulia. Oke, lulus sudah. Boleh dong. Kue kai le pai cin cia ho, lai si ya so cin cia ho. Apa artinya? Cin cia ho, lai si ya so cin cia ho. Percaya Tuhan itu enak. Cin cia ho, lai si ya so cin cia ho. Cin cia ho. Go pai i pai ji pai sa pai si pai go pai la kue kai le pai cin cia ho. Lai siya so cincaho. Artinya apa sayang? Artinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lucu banget. Ikut Tuhan tuh selalu seru. Cincaho. Lai siya so cincaho. Go pai i pai ji pai sa pai si pai go pai la kue kai le pai cincaho. Lai siya so cincaho. Chu ya so cincaho. Oh, lagi. Cincaho, cincaho, lai si ya so cincaho. Go pai i pai ji pai sa pai si go pai la kue kai le pai cincaho. Keren lo kamu, ya ampun. Kayak opa Korea. Cu ya so cincaho. Gua belai olo. Gayanya mana dong? Gua ya so. Tui gua cincaho. Hei tiaw gua e huan do. Ho gua ta ji chio. Gua e aso. Tui gua cincaho. Asik. Kita telepon Nana. Mana Nana? Ush, Nana belum kamu telepon. Yang? Oh, siang, gimana nih, Yang? Mau belok kanan apa kiri? Oh, Cing. Aki Lautnya nggak pakai ET? Sekarang mau cari. Aki Lautnya nggak nama. Oh, ya. Aki Lautnya mau ke Metana. Buatan tiok kuah. Kami lah, ya. Oh, Cing Cai lah. Toya So lah. Ya, Toya So. Oke. Siap Cing. Jadi, Anjay? Oke, yuk. Bye-bye. Nana tuh punya tendensi. Setiap kali, oke, Bapak langsung matiin telepon. Jadi seru sih, lucu Nana. Namanya juga orang tua ya. Oke, jadi Nana kan baru nyampe nih. Bentar nyampe nih. Jadi ujangan-ujangan apa yang kamu ingat dari Nana? Oh, oke. Okay. Atau omelan-omelan apa? Kulkas dibongkar. Kamu kan paling sering diomelin sama Nana. Coba. Kulkas dibongkar. Maksudnya dibongkar gimana? Orang dibongkar, masih nggak ngerti. Iya, itu Mami kan orang Medan, okay. Bahasa Medan tuh emang agak-agak unik-unik gitu kan. Artinya, jadi dibongkar tuh bukan kayak dibongkar gimana, tapi diatur gitu maksudnya. Kalau misalnya dicek masak, gitu. Dicek, jangan sampai ada makanan busuk, jangan sampai ada sayur sisa nggak kemakan, makanan yang udah dimasak nggak boleh kayak 2 hari harus diolah lagi atau diapain atau dibuang gitu. Terus kalau misalnya mau masak sore pagi keluarin dagingnya turunin gitu. Atur kulkas, bongkar kulkas, nah itu bahasa Nanaku. Terus apa ya, Cece kakinya dingin. Cece kakinya nggak boleh dingin, Tiff, gitu. Kaki anak kecil nggak boleh, nggak boleh nggak pakai kaos kaki. Nah, ya toh. Minum. Anak harus minum, minum banyak. Minum Cece harus minum. Nggak boleh dehidrasi, semua harus minum air putih. Yes. Tiap kali Nana telepon selalu ngingetin air. Yeah, selalu ngikutin air. Terus AC. AC jangan terlalu dingin. Terus sama ini nggak boleh nggak matiin AC. Ya, harus even matiin lampu, matiin AC. Semua matiin AC, matiin lampu. Apalagi ya. Terus kulkas, bukan kulkas ini. Debuan gitu. Dilap. Ya, Nana paling suka ngasih tahu ngelap meja apa semua lap gitu. Terus Nana tuh unik dia. Nana itu suka banget. Kalau misalnya dia punya kayak area yang males dilap, dia pakai lakban. Jadi lakbannya dibuka, dikretek, ditempelin. Jadi debunya, kalau menurut Nana, kalau debu disapu itu terbang. Jadi dia pakai lakban dibuka terus ditempelin, prak. Terus dibuang lakbannya. Gimana menurut kalian? Apakah do you feel the same? Atau mungkin kalian juga punya
kenangan atau pengalaman tersendiri dengan mertua. Oh, mertua gue gini-gini, mertua gue gini-gini. Boleh langsung tulis di kolom komentar. Oke, nanti kita akan balas semuanya. Karena for now, puji Tuhan, kita masih bisa balas secara personal semua komen kalian. Jadi seneng tiap malam kita baca-baca komen gitu. Oke, so we love it. Thank you so much karena sudah komen. It means a lot to us. Sekarang kita masih nunggu Nana dan kita akan diusir lagi sama satpam. Oke. Ke toilet. Saya bagiin dulu ya. Iya, oke. Ini kamu ganggu dia enggak? Hati-hati. Lagi sibuk nih, Su, barangnya banyak banget. Thanks bagian di tengah. Halo, Su. Halo, muat nggak? Gimana deh, mobil gede mantap. Iya, ya, Su. Nana mau apa, pegang handphone, mau hip shopping. Ya, let's go. Sing Bo, mau masuk aja. Mami masuk lagi. Mami mau apa? Ya udah, ayo sharing sama Koko. Yuk. Mom is home. Mom udah di Jakarta. Tandanya kalau Nana di Jakarta adalah kita makan enak. Kita makan enak sama hip showing. Oh, Nana, kita bawa ini mini flower. For you, Nana. Nana. Tahun lebih kita nggak dapat. Iya. Oke, sekarang kita jalan dulu ya. Ntar cari yang terang lagi. Bye. Bye-bye. Oke. Kita lanjut ternyata ke Peak ya. Ya, makan di Peak. Sama. Namanya Jajangmyeon. Waduh, banyak banget. Kita akan cobain Korean food. Bisa nananya kecil, anaknya kecil juga. Kecil banget. Oke, foto sama Nana. Kita foto dulu. Kalau sama Nana, setiap floor harus hip showing sampai 10-20 kali. Oke, that's the end of our short journey today. Jemput Mami. Yep. Terus kita akan makan. Yep. Basically, just wanna share our beautiful night. Yeay. Nana
Habis ini kita packing bongkaran makanan yang ini. Dan pasti banyak banget, kulkas langsung penuh. Selama satu bulan. Oke, thank you so much. Jangan God bless you. Love your mommy. Love your mom. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian. Aktifkan loncengnya ya, dadah. Dadah, God bless you. We are home, gak jadi closing. Karena Nana bawain Srikaya Medan. Serius, di koper Nana? Cepet, tutup dulu, nanti dia kabur. Cepet. Ambil sapu, ambil apa cepet. Tutup dulu kamar mandi, di mana Daddy? Cepet. Semua ambil sepatu, situ cari sepatu. So, cari ini, so. Semangat, so. Makasih, berarti. Ya, siap-siap semua, ayo. Gede banget kan, I told you. Ada, so. Naik turun, dia jalan-jalan. Tutup. Kamu udah tutup kamar mandi kan? Pintar. Semua tutup ya. Capek kalau masuk situ. Aduh. Melihat tadi kan? Iya. Gede banget. Itu tikus kok itu segede ini? Iya. Masuk. Review Srikaya Medan. Ketangkep kamera enggak tadi? Iya. Gila. Oh my goodness. Ya kita lihat ya nanti playback-nya dapat enggak. Jadi kamu mau review Srikaya apa review? Jadi tadi aku di sana lagi review Srikaya, tiba-tiba di sudut pandang mataku ada ekor gede banget. Oke, aku dari sini aja. Jelasin apa dong, ya. Oke. Oke, jadi ini apa? Mami bawa apa aja? Ini yang berbahasa nih. BPK ini. Apa lagi sayang? Ini apa nih? Kerupuk apa nih? Ini kerupuk apa? Kerupuk ubi. Ini enak banget. Ini enak nih kalau udah digoreng masuk. Ini kenari ya apa nih? Ginkgo. Oh, ginkgo biloba. Ginkgo biloba untuk Anda yang mudah pelupa, ginkgo biloba jawabannya. Apa lagi, Mam? Ini tadi Srikaya Medan. Oh, ini enak banget nih. Ini pakai roti, terus biasa kalau kita bukan cuma pakai roti tawar. Mana ye ini? Ye mie tadi. Ye kicang. Kicang mana? Nah, ini. Ini apa, Mam? Ini namanya kicang. Ya. Kicang itu adalah kalau teman-teman mungkin pernah makan bacang, tapi ini versi manisnya. Gitu. Jadi namanya kicang, bukan karena dibikin oleh aki-aki ya. Cuk, apa-apa luar biasa. Bisa agak cepat nggak? Oke, sorry. Hari ini reviewernya gimana sih? Gimana sih? Masih siapin dulu. Masih trauma ngeliat tikus soalnya tadi. Halo. Wih, ini loh. Ini tuh ya. Ini tuh harganya tuh tak ternilai. Kenapa? Karena this is masterpiece. Bayangkan, satu persatu dilinting dengan daun, terus kemudian ada benangnya juga, kemudian dikukus. Ini tuh enak banget sih memang. Kemudian kita cocol pakai ini, teman-teman. Kita selamin selama 1-2 detik, kita angkat, kita makan. Oke, itulah drama keluarga Justin, Jagger Justin Family, and I hope you guys like it. Dan untuk mengetahui keberadaan tikus lebih lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nantikan episode selanjutnya. Harusnya nih udah closing ya, kita udah closing 3 kali, tapi tiba-tiba kalau tikusnya lewat lagi, kita akan hunting lagi ya. Tapi mudah-mudahan enggak, tonight we gonna sleep well. Tomorrow we catch the rat, let's go.
hit the like button, comment, and subscribe. Subscribe.